Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini gue lagi mau garage tour lagi. Dan kali ini di rumahnya Evan. Ada beberapa mobil balapnya dia dan ada beberapa mobil yang lagi dikerjain sama dia di rumahnya. Jadi dia lagi bersih-bersih, terus ada dandan juga di belakang. Jadi kita lihat tuh ada mobilnya dandan. Ini kita langsung samperin aja nih, kita gangguin mereka lagi bersih-bersih. Van! Lagi ngapain, Van? Lagi bersih-bersih. Nih lihat nih, yang sering nongol di setiap vlog orang ya. Rame banget nih, dia selalu ada. Lagi ngapain, Van? Ada dandan juga. Kita tos dulu dong. Kita belum tos. Oh iya, tos dulu ya. Kita ada dandan juga nih, lagi beres-beresin mobilnya dia. Tos dulu dong. Nah, ini FT86-nya dandan yang eksis banget dulu hits, tapi berapa tahun yang lalu? 3-4 years ago. Iya, terus habis itu mesinnya jebol. Ya kan? FA20-nya jebol gara-gara waktu itu dia lagi track day di Sentul. Fast in fast out. Tahun 2016. 16 ya? 2016. Terus dia lagi mau dikerjain nih di rumahnya Evan, nih lagi dibersih-bersihin. Terus itu kan ntar bakalan kotor lagi dan. Enggak apa-apa, bersihin aja ya udah. Kan lihat gitu. Enggak rajin. Bersih bersih gitu. Ya. Pokoknya kalau sama Evan tuh harus bersih. Harus. Enggak mungkin enggak bersih ya. Kotor. Pokoknya masuk mobil kayak masuk masjid. Iya, lepas sendal semuanya bersih. Oh, kebersihan. Pantes nyeker ya tuh, Kebersihan bagian dari iman. Ini mau rencananya mau dia gimana ini, Van? So, ini mobil anak pejabat mobil, ini. Mobilnya dandan ini. Mau diapain? Mau dimasukin mesin JZ. Oh, JZ. Dua yes. Atau satu? Dua JZ. Dua JZ ya? Karena kebetulan Ajis belum ada yang nge-vlog sama perempuan di sebelah kiri. Panah. Oke, drifting, jadi ini bikinin ada ya? Iya. Oh, gue ngerti dia, yang ngerti-ngerti aja deh. Evan emang kalau ngoceh tuh mulutnya suka sembarangan gitu. Jadi ya mohon bagus, congrats on the one point, I don't know. Mohon dimaklumin lah ya. Ini gue pegel juga ternyata ya begini ya. Megang mulu ya. Pegel. Ya udah, ntar kita lihat apa lagi yang ada di sini. Ini, oh ya. Ini sekarang aja deh, sekarang aja. Yo. Ini apa nih? Ini yang kemarin ada di Toyota Soul Nation. Yang kemarin kita ini ya, Toyota Soul Nation pernah ada juga, terus yang pokoknya kita malam-malam drifting, iya, kita malam-malam drifting. Lu udah pokoknya udah pernah dah. Ini gitu. Satu JZ masih standar sini. Ini ya. Satu JZ ganti blok doang 2J, 1/2J. Oh, ini bloknya 2J. 1/2J sekarang. Lu jangan pindah-pindah kek. Udah 1/2J sekarang. Oh, serius? Iya, jadi 3000 cc. Oke. So udah 1/2J, busa naik sebar, mix like 420 something, I don't know right now. Okay. Terus kita udah ganti, terakhir kan waktu masih sama Aziz kan standar banget. Baru radiator baru ganti nih. Bikin di lengkong, I'm sorry ya, gue lagi kayak gini, gue di rumah ini pagi-pagi. Iya, ini ya di kan rumahnya Evan, yeah, jadi dia masih pakai. So it's MTV Cribs boy, welcome to my house. So we're gonna roll and see it's all my rides and shit, I'm like no. Udah gue ngap mobil anak pejabat dulu. So what do you wanna know? Okay, Evan, jadi kalau ini mobil apa? Ini 36. Iya, yeah, 36. Ini 323. Gini dong, gini. Tahun 97. E36. Jangan pegang-pegang gue, lo mau gue pegang-pegang. Coba buka lagi dong, buka lagi. Jangan, Dan. Ini E36 coba. Buat balap. Buat touring ya? Baru dicat. Kan kenapa bentarnya? Stone chip gitu. Terus yang kemana ada yang pecah, yang retak gitu. Iya. Sebelum beres. Velgnya pakai apa nih? Ini pakai Rotiform VCI, ya nggak salah. 1908. Oh, okay. Set 35, emang forged and everything. So, biar lucu aja, biar gaya. Maksudnya biar nggak ini-ini banget lah pada intinya. Jadi ini ikut juga balapan ETCC 3000 cc. Hah? Kelas ya, ETCC 3000 promotion. 3000 kan? 3000 promotion. Juara nasional tahun ini. Juara nasional. Weh, selamat dong, kelas. Selamat. Tos dulu, tos. Jangan overall salaman tangan kiri. Hah? Overall kelima. Overallnya kelima. Juara nasional di kelasnya ya, satu. Ke satu promotion satu, ya? Promotion. Oke. Okay. Jadi bentar, biar don't get me wrong ya. ETCC 3000 itu dibagi ke berapa kelas? Jadi buat yang sana enggak ngerti, berarti yang apa? Setiap mobil tuh ada kelas-kelasnya. Ini tuh mobil ikut kelas tempenya deh, kelas yang paling bawah. Promotion kelas ya. Baru ya. Paling bawah ya. Paling bawah lah itu mobilnya. Jadi 3000 mesin non motorsport engine. Jadi mesin standar kayak gini ikut sana. Ini CC cuma 28 kok enggak 3000. 2800 tapi ikutnya yang 3000 CC gitu. Ya, kan? Lawannya berat soalnya. Kalau misalnya kita ikut yang maaf kata balapan yang pro atau apa, apapun itulah balapannya itu semua balapan duit kok, bukan balapan. Iya kan? Iya. Balapan duit. Di atas promotion ada apa? Master habis itu M3-an semua, Porsche semua gitu. Oh, di atas Master baru ada Pro. Pro itu senak jidat racing, Pro itu boleh pakai dogbox, boleh pakai apa. Oh, gitu. Mobilnya sama, E36 bentuknya sama. I mean the body shell is the same, cuman bedanya kayak yang beda components ini and parts and the money I gesek ke my pantat ya, keluar, yes. Blow on. Lanjut lagi. Ini ada M40. Ada M40.
E30 M40. Yes, M40 baru pulang dari Jogja kemarin. Baru pulang dari Jogja. Lu bawa ke Jogja? Oh, aman, boy. Ini boy. Ini kenapa dulu. Ini? Nabrak apa? Anhang sendiri. Hah, nabrak anhang. Anhang. Bukan gua yang bawa, ini gua bawa 90. Oh, lu yang bawa. Bukan lu yang bawa. Gua bawa 90, S90 metiknya jebol. S90 siapa? S90 gua pakai 90 kan. Harian gua pakai 90. Terus jebol. Metiknya jebol. Terus sekarang gimana? Bengkel, ganti gearbox lalu. Spend like 40 juta just getting the gearbox done, like fuck. Tapi ini standar, E30 ini ya? Ini ya standar, kalau coiloveran gitu-gitu doang. Coilover pakai ESC? Ini ESC. Terus Alpina? ESC. Pake body kit depannya Alpina. Terus velg juga Alpina ya? Ori, kalau velg ori, udah. Terus apa lagi ya? Sama lagi ya? Ini mobil teman gua nitip. Ini ada, dikerjain. Kita buka dulu nih, Evan gua suruh buka ini. Mas, bukain ya mas, yang bener mas, bukain ya mas. Bangsat. Mas. Jadi ini adalah Toyota. Woi, ini Toyota Alteza. Ini Toyota atau Lexus? Toyota. Toyota. Alteza. Sama sih ini Lexus. Iya, sama sih ini ya. Basicnya. Pakai velgnya pakai type C RS SSR. Dalamnya nih kita lihat nih dalamnya nih. Dalamnya standar, electric seat-nya masih nyala. Sort of. Aki soak. Ya mobil tua lah, biasalah. Has gauges and shit. Mobil yang punya pilot. Yang punya pilot lagi ya? Lagi terbang. Yes, kemana-mana terus. Ya, mobil dibilang kerawat. Yang rawat Evan nih ya. Yang makai gua, yang rawat gua, yang ngurusin gua, yang bayar dia. This runs on 2JZ, a 2JZ, so, VVT-i. So it runs from Toyota Aristo. Jadi beda, kalau VVT-i itu kelihatan dari ininya ya? Ya, kalau misalnya VVT-i kelihatan depannya. Kalau yang VVT itu dia ada namanya variable valve timing. Jadi nggak usah kasar katanya buat low range dia ada durasinya sendiri. Gitu dah pokoknya, you can find that on engineering explain or something else gitu. Runs on a intake-nya standar, masih standar. Run standar only standard. Top turbo mount lah pokoknya. Turbonya pakai Turbonetics. Pakai Turbonetics. AR-nya berapa ini? Ini AR-nya 7263. 72 depan belakang 63. So this runs around 18 PSI. So runs about 1,2 1,3 bar. Iya, heeh. Heeh. 2000 makes like 480 on wheels. Oh, so okay. Ya. Gearbox-nya ini yang gearbox-nya mahal nih. Gearbox-nya apa? V160. V160 itu yang gearbox speed, Supra 6 speed. Gearbox Supra 6 speed. Speed get yeah. Get track. Wow. So this has a 6 speed get track gearbox, so it's very expensive. Has a 2-way locking diff. And this is my baby darling. If apalagi you know what it is, comment down below right now. Okay. Ada yang tahu enggak? Sebelum dibuka. Ada yang tahu mobil apa? Ini mobil kesayangan gua justru nih, enggak pernah jalan nih. Gak pernah terus jalan, saya, terus kok gak dijalanin, kenapa ya? Karena gue gak ada duit buat benerin AC sama power steeringnya sama engine mountingnya jebol. Okay. Jadi kalau jalan, dak gitu tuh. Pak parah dah, ngantuk. Bentar ini, gue ngiketnya agak dalam. Bangga sih lo, bisa gak lo? Nah, itu Opel Vectra. Opel Vectra? Bentar, gue bantuin. Oke. Okay. Oh, diikat juga. Diikat terbang. Diikat kalau enggak terbang ya. Iya, lari ya. Sama mobil-mobilnya lari. So this is my diumpetin dong sama dia. Plat apaan? Enggak, plat nomor ada nih, plat nomor yang sebelah nih. Oh. Ya, sebelah nih Nissan Sevira tapi bodan doang. Ini ada Sevira juga. Ada Sevira. Tapi tinggal bodi doang ya. Bodi roll cage mesinnya udah enggak. Ini legend nih mobilnya, juara 2 FD nih. Oh, iya. Mobilnya M Ruli Kadir. Itu juga ada badan doang, Sevira. Oh itu di sebelah E30 tadi ada Sevira, cuman body doang. Sevira-nya Randy Rupasa, bekas Randy Rupasa. Nggak, terus lu mau jelasin apa nih soal mobil ini nih? Ini Vectra nih, baik banget yang nanyain nih. Kenapa gue punya Vectra, karena gue pengen punya mobil BTCC pada saat itu. Kayak yang, ini kayak mobil legendary. Iya, BTCC itu pakai Vectra ya? Iya, salah satu Vectra. Dan sebenarnya Vectra ini dari semua mobil yang paling banyak sejarahnya justru ini sama E36 banyak, Chaser banyak, maksudnya mobil di sini ada ceritanya semua gitu loh. Cuman ada cerita sendiri. Ada cerita ya? Sendiri. Maksudnya kayak buat gue sendiri, I like cars that have historical significance, even new cars. Kalau new cars misalnya kayak yang, let's say, kayak gue senang banget Mark X. Yang gue belum kesampaian nih sampai sekarang nih. Lu beli Mark X nih, apa sih significance sama Mark X? It's actually one of the last rear-wheel drive Toyotas right now you can buy kan. Terus it's very rare di sini, apalagi karena masuk waktu itu buat taksi tapi nggak jadi. Terus, yeah. Nah kalau Vectra ini kenapa gue senang banget, karena ini justru mobil pertama, mobil Eropa, salah satu mobil Eropa pertama yang tahun 90-an awal atau 80-an akhir itu balapan JTCC, so Japanese Touring Car Championship. Dan dulu ada namanya perusahaannya sangat terkenal, kalau ada yang tahu hebat deh. Pokoknya JTCC itu dominated by production car
and product and manufacturers ya. Jadi harus pabrikan kan. Benar. Salah satu tim non pabrikan pertama JTCC itu balapnya pakai Opel Vectra ya, dan kebetulan dia itu dan dia menang. Menang. Okay. Nomornya waktu itu 86-87. Oh gitu. Jadi nomor start 86 itu bukan di I86, salah. Oh gitu. Opel Vectra. Itu. Iya, lu tahu mobil apa? Ini. Lu tahu produsennya apa? Karena di aftermarket company, so it's a company, bukan bikin mobil. So dia tuner. Oke. Okay. Namanya HKS. Oke. Okay. Jadi ada misalnya nanti di insert fotonya kayak somewhere there gitu. This is the exact same model. Right hand drive 2.0i non GTI C20NE Vectra. So same job. Ini kan kita Opel ya, impor ya. Iya. Yeah. Same model sama yang di Jepang. So oke. Okay. This is the homologation requirement. Ini yang 2000 Vectra yang 18 juga soalnya. Iya. Ya udah ini yang paling top of the line. Yang di sini top of the line dan paling menurut gue paling banyak historical significance-nya, karena gue seneng banget produk-produknya HKS dan gue fanboy-nya HKS banget gitu loh. Anjay. I love HKS man, they make cool parts and shit. So, wih, keren sih. This is part of my front yard. Ada lagi garasi belakang, cuman we're not gonna go there. So I'm sorry, I keep all other cars there. Terus itu ada lagi yang di ujung? Itu HR-V buat pakai jalan-jalan. Oh, buat jalan-jalan. Itu Innova buat harian karena itu pinter banget gitu kan. Terus tadi Dandan kesini naik 86. Ini 86 ya Dandan. Kembali. Yeah. Okay. We're gonna make a 2J right here. So ini basically what we're going to do is the same thing to what we've done with the Alteza. Or jadi from the Chaser ya. Maksudnya kalau Chaser emang standarnya begini kan. Ya. Yeah. So basically these two cars are stock cars ya. These two cars are standard. Oh iya, ini bawaannya emang satu JZ kan. Ini satu JZ, gak pake ecu aneh-aneh. Ini juga M52 gak pake ecu aneh-aneh. Gitu. Malah Vectra tuh yang udah diapain? Vectra diapain? Vectra udah banyak, itu udah itu udah gantian gitu-gitu. Oh gitu. Heeh. I mean like right now. Pakai jalan running lagi dong. Apaan? Kita enggak ada AC-nya, enggak ada power steering. Ya udah ntar lu benerin dulu abis itu. Belum tuning, gua baru pasang PS GoPay. Kalau udah benerin, kalau udah bisa jalan, kita review bikin satu mobil Vectra ya. Yeah, you're the first one, deal. Ya oke. Okay. Vectra di Aceh. Ya keren ya. So basically what we're doing right now is making kayak gini, dibikin kayak si Alteza ini, yeah. 2 JZ pindah yeah, di 86. So kenapa ada di Alteza? Kenapa nyontoh kayak Alteza gini? Karena emang bener-bener yang paling pas ya, just ya buat street car ya. Mm-hmm. Like performance wise, bang for the buck kayak kita kan nyari pasti berapa uang. If you're wondering kayak ini penting banget ya, orang kan banyak kena, oh engine swap gitu. Yeah. Mesinnya sendiri tuh harganya relatif ya, mungkin Mas Ajis lebih 2 JZ tuh masih lebih oke okay lah dibanding kalau misalkan ini mau pakai EJ20 atau EJ25. Iya. Si Dandan tuh kemarin mau pakai apa, Dan? Kemarin tadinya EJ20. EJ20. Keluar duit susah EJ. Ya? Susah akhirnya duit buat JZ. FA berapa duit kalau hitung-hitung? FA 100 kali ya. Kalau ganti FA lagi 100. Kalau ganti FA lagi 100 juta. 100. Sedangkan kalau 2J kita hitung-hitungnya tuh kemarin ya taruhlah samain tapi dapat 2 JZ 3000cc turbo atas yang udah 500 HP dah pokoknya. Iya, okay. Ya. So with the same amount money ya, cuman bedanya karena ini kita modif semuanya. Kan pasti banyak parts yang diganti dong ya. I'm gonna show you something real quick. One second. Come. Lagi. Gelap nih di sini nih kayaknya nih. Yes. Enggak deh, terang. Apalagi? So, nih, ini kayak ini Mas Dandan nih. Ini parts-parts tuh, parts-parts saya you can see right. The parts, oh. Ini ada parts apa? Ini parts, ini Mas Dangdang sendiri yang beli, ya kan? Engine mounting. Beli apa? Ini engine mounting. BM apa lagi? Ini engine mounting. Jadi kalau pakai ini, mesin JZ, engine mountingnya nggak usah rubah-rubah. Kasih sisi 86 langsung yeah. Masuk. Oh iya? Yeah. Iya. Yeah. So, I can show you, look. These are, you can buy this from Enjuku Racing. So, we got the parts from Enjuku Racing. Ini ada di Enjuku? Ada, ini Enjuku. So, ini beli di Enjuku juga? Iya. Yeah. Ini adalah polyurethane mounts. Ayo kita keluar ya. So, these mounts are you can buy stock and you can put on any 2J in it. As long as it has a PV. Jadi so. Bawaannya FA20 dia bisa buat JZ. Bisa, mesin JZ yeah. Pakai mounting ini, udah enggak usah rubah-rubah mounting lagi. Jadi enggak ngerubah dudukan ini? Enggak. Sama sekali. Iya, engine mounting kit. Udah okay. Banyak di luar kayak gitu. Gokil juga ya. Iya, yeah, so basically dengan beli part seperti ini, lo tuh bisa swap anything right now. I mean, the internet is an amazing place and I support net neutrality if you don't know what that is. In the US lagi hits banget ya net neutrality ya. So please support governor whatever that is from the Republican. Oke, kita lihat si Evan mencontohkan ini dipasang. Ini partnya kayak gini. Ini masih pakai gearbox FA20 ya. Ah iya, ini gearbox yang dibuang. Ntar gearboxnya di ya, yeah, we're gonna ganti. Use a Skyline box. So pakai RB25 ya. RB25, kita pakai gearbox RB25. The gearbox is going to sit right around here, so we have to cut down and weld out this much. For the steering rack, we're still using the EPS system. Yeah. Masih pakai EPS. So Dandan sendiri dia, oh gua nggak mau tahu, maunya EPS biar handlingnya nggak berubah. Oh gitu. Jadi harus pakai EPS. Jadi masih pakai bawaannya. Electronic steering. Tapi kita nggak pakai bawaannya itu. Oh oke. Okay.
So basically you can fit it like here or there or anywhere also. So the kebalik engine kali. Should fit. No, this is the passenger side apparently because it's the instruction says this left hand side, yeah? Yeah, done there. Yeah. Passenger karena side. So it should be on the right. Oh, karena okay. Kita kan kalau ini kan LHD ya. Uh-huh. Mount ya. So it should be right there. Tuh lihat. Jadi yeah. Ini fit banget buat JZ Tar ya. Iya, yeah, kurang lebih gitu dah pokoknya. Gua kurang paham juga karena gua belum pernah. Maybe you can check. Ntar kita lihat kalau misalkan mesinnya udah naik yeah. Ya. Kita juga bukan bengkel kok di sini. Kita cuman ini yang ngerjain juga dandan gitu. Jadi kebetulan hobi ya kan. Pengen ngerjain di rumah Eva. Iya, dan ya. gua juga bukan bengkel. Maksudnya gua ngerjain di bengkel luar semua loh kayak. Iya, benar. Ini kayak gua ngerjain di ini gua fair-fair aja ini ngerawatnya ini. Yang ngerawatnya masih Wan. Inspiration. Oke, okay, inspiration-nya. Yang ngerjain pas balap Ajis. Hmm. Oh, ini full bikinan Rudy nih. Iya. Yeah. Kalau yang BMW kan bikinan. Tapi Rudy karena di rumah lu enak buat nongkrong segala macam. Ya, jadi dandan mau mau kerja sendiri deh gitu. Sendiri, ya. Mungkin secara finansial juga ya lebih murah karena kan kita enggak bayar labor cost. Oh iya. Untuk apa-apa cuman kayak untuk yang besar-besar fabricating gitu-gitu ya dan ya paling yeah. Ya. Tapi ini untuk teman-teman aja kan. Ya kalau mau bikin lu boleh bayar gua enggak apa-apa. Lo mau bayar gua? Yang mau bikin berani bayar banyak Evan, boleh nih kerjain di sini. Yeah, I mean like if you want me to build your car, cool, I can build your car. Tapi can you afford to build your car? I mean like I'm sorry maksudnya gue bukannya sombong atau apa ya, yeah. I'd rather spend my time doing something else more productive than mikirin mobil, karena mikirin mobil tuh capek, pusing ya, pusing. Banyak parts yang harus dipikirin. Tanya dia aja ngebengkel, kasar katanya dia cuma jadi customer nih, ini maaf nih. Iya, yeah, benar. Ya, kan? Ya gimana, zaman sekarang boy, kalau kita nggak nyari duit itu susah. So, kayak Danan juga ya karena bro abis main itu. Ngoceh mulu, ngoceh mulu. Oke lah, kalau begitu nih. Gini aja dulu vlognya, karena nanti tinggal kita tungguin tuh janjinya Evan ngidupin yang Vectra-nya dia. Gua tunggu lo Evan. Iya. Benar ya? Kita tunggu Vectra-nya dibenerin, di AC-nya dihidupin, ntar kita review. Evan, thank you ya. Lo boleh main di sini. Thank you Evan. Thank you Dadan. Nanti ini ya, kalau udah jadi kita review lagi ya. JZT kita tunggu aja. Semoga progresnya cepat. Amin. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. One. Bye bye. Yes. If you're wondering why there's a 200 liter barrel of aviation fuel here, is because most of these cars run on Cessna fuel. So these are the same 100 octane RON 100 bensol yang kita pakai. Afgas sih sebenarnya. Ini yang dipakai buat mobil. Ini. Semua mobil lo? Kecuali yang 40 atau Vectra sih. Iya, yeah. Tapi kompresi tinggi dua-duanya, cuman campur dikit. Kalau yang murni cuman run, this one runs on 50-50, this one runs on 70-30. So, and that car runs on 80-20. Most of those cars are cuman additive doang. So ya, yeah. Dandan nih full pertama ke turbo ya, Dandan? Elf ya? Pakai Elf. Kayak mobil apa? Enggak, ini mobil nih. Pertama turbo. So it's not gonna run on race fuel or... Jadi pertama turbo aja cukup kalau yang ini ya? Sebenarnya ini cukup. Ini cukup pun, yang Alteza pun cukup. Yang ini pun lebih dari cukup. Cuman karena for safety. Gitu. Usually these fuels are... they refine better. So unlike pump gas, mereka refinery-nya atau sistem... Refinery, just Google it up, okay? Yeah, I can't say it in Indo, I'm sorry. Oke, okay, udah. So, race fuel. Yeah. Afgas. Thank you.